Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Hari ini menu makanan saya, makan tengah hari saya ialah aduh, besar kan? Ikan siakap goreng. Kemudian saya ambil sayur ni, sayur cangkuk manis. Kalau bahasa Sabah lah, kalau di Sabah dipanggil sayur cangkuk manis ataupun sayur pucuk manis. Pucuk manis ya. Tapi kami biasa panggil cangkuk manis. Okey. Masak lemak putih. Okey, saya asingkan dulu sayurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah menu saya hari ini. Lazat, sangat-sangat lazat, sangat sedap. Sayur ni pun lama saya tak makan ya. Sayur pucuk manis, cangkuk manis. Okey, saya cuba dulu satu suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sedap. Ikan siakap pun fresh. Ikan goreng, siakap digoreng. Kemudian saya letak sedikit kuah. Kuah lemak telur retik, masak lemak ya. Saya letak di atas ikan tu. Kuah masak lemak telur retik. Memang sedap. Sayur ni pun ada yang suka tumis, ada yang suka masak lemak. Terpulanglah. Tapi sayur cangkuk manis ni memang memang sedap. Kemudian di campur dengan labu. Sayur labu kuning ya. Memang sedap. Okay guys, itu saja perkongsian saya. Menu makan tengah hari saya, ikan siakap goreng dan sayur cangkuk manis masak lemak. Sayur cangkuk manis, labu kuning masak lemak. Okey, sampai jumpa lagi. Saya lanjut makan ya. Dan jangan lupa, jika suka tekan butang like. Dan kalau nak komen pun boleh komen. Dan kalau yang baru melihat video saya, boleh tekan butang subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye.